teman-teman. Dan kali ini saya akan coba bervideo kegiatan potong akar. Jadi akar ini bahannya bahan Okeante. Ini bahan Okeante, teman-teman. Akarnya udah terlalu padat sih. Udah lama nggak pernah saya bongkar. Kita pakai pot ini pot dapat dari teman cinta bonsai juga, Evan Paris namanya. Jadi dia itu salah satu pemula juga di Palembang yang mulai kesukaannya terhadap tanaman itu dari membuat pot dulu malah. Ini hasil karyanya teman kita Evan Paris. Nah, saya akan pakai pot ini untuk penanaman Okeante-nya.
Oke teman-teman, demikian kegiatan untuk pengurangan akar dari pohon okianti, dan semoga hasilnya nanti lebih baik karena akarnya sudah kita kurangi dan media tanamnya sudah kita ganti dengan kita tambahin. Ini masih pakai media tanam yang sebelumnya, saya tambah lagi dengan sekam mentah dan kotoran hewan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe karena semuanya itu gratis teman-teman, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang juga masih belajar seperti saya. Salam damai, salam sejahtera, dan salam bonsai buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.